Bertemu Prabowo, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sampaikan aspirasi cocok berpasangan dengan Gibran. Menurutnya Prabowo, komunikasinya terbuka dengan anak muda, kolaborasi yang menyejukkan. Hey, Saudara Cahyadi. Panggilannya Noel. Omar, Marianus, Rawa, Manuel, terima kasih, Ibu Siti Nur, Aulia, Pak Firdaus, Patra, Pak Dewa, Edgar, terima kasih semuanya, thank you, ayo foto, Pak, 1, 2, 3. Bentar, Pak. Dengan concern beliau, kita pasti dukung jika bangsa ini bersatu. Kita pasti dukung beliau dengan memiliki concern untuk mempersatukan bangsa ini. Dan kita juga sampaikan pada beliau tadi harapannya beliau nanti maju bisa bersama yang mewakili anak muda. Jadi kalau kita lihat, nah, banyak yang masuk bursa, salah satunya ada Mas Gibran. Jadi kalau bisa, beliau bisa menggandeng Mas Gibran untuk maju di Pilpres 2024, sehingga itu menjadi paket yang sangat bagus. Karena kita juga anak muda merasa terrepresentasikan dengan beliau, seperti itu. Dan kita juga bincang banyak tadi soal kedaulatan pangan, persatuan, bangsa, dan masa depan Indonesia. Dan yang terpenting di sini kami belajar soal ketulusan yang diajarkan oleh Pak Prabowo, bagaimana kita itu memang harus tulus penuh hati untuk bangsa dan negara. Terima kasih, Pak.